Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ada munafa'an fi ulumi fi darini amin. At-tasi'u as-sujudul awalu. Rukun yang ke-9, sujud yang pertama. Caranya bi ayyadu'a jabhatahu, dengan bahwa ia meletakkan jidatnya, keningnya, walau bi mu'inin, sekali dengan bantuan, susah dia umpama lagi sakit. Walau bi aqalli ma yaqau alaihi ismu jabhati min a'laha aw aswaliha, sekalipun dengan yang paling sedikit apa yang jatuh atasnya oleh nama jidat, nama kening, sekalipun dikitnya. Min a'laha, apakah itu daripada atasnya, au asfaliha, atau dari bawahnya, dan segini ya, segini ya, ya atas bawahnya ya. Makanya kita kalau pakai peci ya jangan segini, nggak dapat ya. Pakai imamah juga jangan segini, pakai imamah segini nih. Kita lihat banyak orang pakai imamah di sini ya. Ada penceramah kondang di sini, dia pakai imamah ya. Bisanya kalau ceramah doang, kalau lagi sembahyang enggak bisa itu. Ya kalau dia sembahyang kayak begitu jadi imam, enggak misahin diri. Jangan diikutin. Ya. Maksufatan, hal keadaannya kebuka. Jidatnya kebuka, keningnya ai maksufan, terbuka. Zalikal maudu, akan demikian itu tempat. Ai sunnah uzra, sekira enggak uzur. Jadi kalau uzur enggak apa-apa, sakit umpama. Ala musallahu, ya, di atas tempat solatnya. Ai maudi'i sujudihi walau udan, artinya di tempat sujudnya, sekalipun tempat sujudnya kayu, ya, sekalipun. Mutahamilan alaiha, hal keadaannya membebankan atasnya, air jabhati, jidat, qalilan, hal keadaannya sedikit. Jadi apa? Lepas saja. Jadi beban, sebeban daripada palanya, lepas saja. Jangan juga diaduk, ya gitu. Jangan juga begitu. Jangan juga ditahan. Ya. Jadi lepas saja, mutahamilan itu begitu. Bihaisu, dengan sekira laukana sujudu, jikalau adalah sujud itu ala kutnin, di atas ya kain katun, maksudnya ini kapas ya, kapas kalau kita apa biasanya busa, sekalipun itu ya, sekalipun di atas itu, jadi enggak apa-apa ya, sekalipun di atas sujud, sekalipun adalah sujudnya di atas katun ya, atau kapas atau ya busa ya, au hasisin, atau rumput, au syai'in, atas sesuatu maksuwin yang terisi kapas ya. Apa aja tuh kembung, dia yang kembung, sesuatu yang kembung, oh maksuwin nih, lan akasa, maka dia akan cedok, bahasa kita mah ya, cedok ya, terbalik, maksudnya cedok, wa zuhra asaru, dan tampak oleh bekasannya ya, bakal cedok. Jadi kita tak lupa lagi, kita dia turun ke bawah gitu ya, nggak apa-apa. Jadi mau dia di tempatnya seperti ini tadi tuh, ada dia ada katunnya, atau ada hasisnya, atau ada
busanya atau ada apanya, silakan aja. Yang penting ukurannya tadi apa? Mutahamilan alaiha qalilan. Jadi dia ya mutahamilan alaiha aljabhati qalilan. Lepas aja palanya. Ya. Lepas aja palanya. Ya, ada orang mengatakan kalau sembahyang di atas seperti ya ada kapasnya itu, ada katunnya, ada ya apa busa itu enggak boleh katanya. Jangankan yang tempat seperti itu, kita yang kayak begini aja kita tahan itu masih enggak bagus. Iya. Yang penting intinya di sini adalah dilepas palanya. Gitu. Lepas aja palanya. Intinya begitu, lepas aja palanya. Dia lepas pala bakal cedok dia. Apa? Neken dia. Ya gitu. Ada padahal ustaz itu kondang ya. Udah terkenal ya. Tapi banyak melakukan statement-statement yang menyalahkan. Ya. Oh, ini kan masalah yang kecil nih, ya. Jadi kalau orang terkenal itu belum tentu tahu yang kecil-kecil kayak begini. Mutahamilan alai ala ghairi mutaharikin. Salah satunya lagi, tidak di atas selain yang bergerak bil kuwati, dengan kuat, dengan kuah. Dengan kuat itu maksudnya bil, dengan potensi, ya. Inda Ramli, menurut Imam Ramli. Wa bil fi'li, dan dengan bil fi'li, ya. Bil fi'li dengan perbuatan, maksudnya dengan ya kalau bahasa kerennya realitasnya. Ya inda Ibnu Hajar, menurut Ibnu Hajar. Bi arakati, dengan gerakannya, fi qiyamihi, pada duduknya, wa qu'udi, dan duduk dan duduknya. Fi qiyamihi, pada berdirinya, wa qu'udi, dan duduknya. Ya, jadi ya di atas bukan yang bergerak. Di atas yang bukan dia bergerak dengan, di atas bukan yang bergerak dengan sebab bergeraknya dia. Enggak boleh di situ. Umpama dia sujud sini. Iya. Sorbannya ini kan bergerak nih. Nah, bergerak tuh. Kecuali dia taruh sorbannya. Enggak nyambung, taruh boleh. Ya. Tapi buat apa dibawa, dibawa dari rumah pas sembahyang ditaruh buat apa? Nah, ya dipakai. Kecuali sutrohnya enggak ada di depan, baru boleh taruh sebagai sutroh. Kalau sutroh udah ada, kenapa taruh ini? Ya sutrohnya udah ada, kenapa taruh ginian? Ini udah jadi sutra ini. Sajadah udah jadi sutra. Ini kadang kebangetan pinter ngaku paling bisa, enggak nanya lagi. Udah ada sajadah taruhin lagi anuan apaan gitu ya. Payung. Udah sajadahnya udah ada. Nanya kalau enggak tahu nanya, oh, bukan ahlinya nanya. Namanya ahlinya. Iya, kalau ahli mah kiai enggak mau bilangin kalau belum ditanya. Paling di hatinya doang paling. Ya. Rafi'an ajizatahu, hal keadaannya mengangkat akan buntutnya, buntutnya di belakangnya maksudnya, bokongnya, bokongnya diangkat. Wa ma aula, dan apa yang sekitarnya, alaman kibai, atas ya dua lambungnya, jadi tinggiin itu, pantatnya tinggiin. Wa yadaihi, dan dua tangannya. Wa rijlahu wa ra'sihi, ya, dan palanya, yakinan secara yakin. Idza hiya, karena dia itu hayatun hayatut tankisil matlubati, karena dia itu ya hayatut tankisil matlubatu minal qadir alaiha,
Anna dia itu adalah hayat kelakuan terjungkir yang dituntut daripada orang yang mampu atasnya. Terjungkir namanya gitu ya. Nyusruk. Nandakan rendahnya kita, mulianya Allah. Wa bi ayyadha juz'an, dan dengan bahwa dia meletakkan bagian, walau yasiran sekalipun sedikit, min kulli rukbatayhi, daripada setiap dua lututnya. Ya. Letakin dua lututnya. Wa min batini kulli kaffin, dan dari dalam setiap telapak tangan. Ya, telapak tangannya taruh. Wa min batini asabi'i kulli rijlin, dan dari dalam jari jemari setiap kaki. Nah, kakinya tekuk. Ala musalla, di atas tempat solatnya. Kakinya begini jarinya. Ya, ingat nih. Kakinya ditekuk. Ini kadang kita ngelihat ada orang banyak sembahyang gitu. Kakinya begini aja. Kakinya ditekuk. Ya, padahal ngaji rajin. Jangan-jangan ketika guru lagi nerangin, dia kencing kali ya. Apa tidur? Jadi iya begini aja semua, jangan tekuk. Rukun semua, rukun sujud. Saya suka ngelihat saya, ya Allah ya Rasulullah. No, rajin ngajinya kenapa? Begitu. Jangan sampai salah. Ya. Perhatiin. Ya, wala yakfi, enggak cukup, wad'u rukbati, meletakkan ya lutut ala zohril kafi, di atas punggung telapak tangan. Ya, enggak bisa tuh. Jadi diteken ya. Lagi sujud, dengkulnya di atas telapak tangan, di atas telapak tangannya, punggung telapak tangan. Ya, itu enggak bisa. Jadi mesti di matras, mesti di ubin, mesti di lantai. Di sini. Wajib dan wajib ayaj tamia, berkumpul zalika kullu, demikian itu seluruhnya, ma'al jab'ati, serta jidat, kumpul fi anin wa'idin, di satu waktu. Ya, satu waktu kumpul semua. Enggak boleh yang satu naik, yang satu masih diam, itu enggak boleh begitu. Mesti tek semuanya. Jidatnya, tangannya, kakinya, dengkulnya. Ya. Dalam satu waktu. Walaupun nanti mana duluan gitu ya. Iya. Walau wada'a hadzal a'dha'. Maka jika dia meletakkan ini anggota, diletakin. Warofa'ah, dan dia angkat akan dia, ya, anggota itu, jidatnya, diangkat jidatnya, ya, diangkat, ya, dia warofa'ah, dan dia angkat akan dia anggota tubuhnya, anggota anggota-anggota tadi selain jidat, kaki atau tangan atau dengkul gitu ya, ya, jadi jikalau dia meletakkan ini anggota. Anggota-anggota, dan dia angkat itu, dia anggota-anggota itu qabla wad'il jabhati, sebelum ya angkat ya. Jikalau dia meletakkan ini anggota, ditaruh anggota, dan dia angkat lagi ya qabla, sebelum meletakkan jabhati, sebelum meletakkan jidat. Udah diangkat duluan, ditaruh, diangkat, jidatnya belum turun. Emang bisa begitu? Ya ribet sih. Namanya juga masalah. Summa wadu al-jabhata. Ya, summa wadu al-jabhata. Lalu kemudian dia meletakkan jidat. Au ukisa, atau dibalik, lam yakfi, enggak cukup. Kenapa? Li'annaha a'dha'un,
tabi'atun lil jabhati, karena bahwasanya dia itu adalah ya anggota-anggota yang mengikut kepada jidat. Jadi kalau kita turun, maka yang duluan adalah kaki, lalu tangan, baru jidat, baru ini. Nah, kalau kita mau naik, nah, ini dulu jidat, tangan, baru ini, gitu. Walau rafa'ah, jikalau dia mengangkat ba'da a'dha'i sujudi, akan sebagian anggota-anggota sujud diangkat, ya. Ba'da kamali, ba'da kamalin, setelah sempurna. Wa tawwala, dan dia panjangin, ya, dia panjangin sujudnya nih. Bimik dari ruknin, dengan sekedar rukun, batalat salatu, batal salatnya. Yang lain udah diangkat, jidatnya masih ada nempel. Tangannya diangkat, jidatnya masih nempel lama, ya. Ini mah belagu-belagu namanya, ya. Ini orang belagu-belagu ini mah. Batal salatnya. Al-asiru yang ke-10 at-tumakniyatu fi tumakni'na padanya ai sujudil awal, sujud yang awal. Kama zakarna fi ruku'i, sebagaimana telah kami sebutkan dalam ruku'. Likaulhi, karena ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam li sayidina Khaladin, kepada sayidina Khalad, sumasjud, kemudian sujudlah engkau, hatta tatma'ina sajidan, sehingga tenang dalam keadaan sujud engkau. Al-Hadi Asyara yang ke-11, al-julusu baina sajadataini, duduk di antara dua sujud. Ba'iyan tasiba jalisan, dengan bahwa dia bertegak duduk. Ya, duduk antara dua sujud. Likauli, karena ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tujzi, tidak memadai salatul rajuli, salat seorang laki-laki, hatta yuqima zahrahu, sampai dia menegakkan akan punggungnya, minar ruku'i was sujudi, daripada ruku' dan sujud. Tegak ini, Pak, ya, di samping salatnya benar, mengandung kesehatan. Ini kalau duduk begini duduknya. Jangan duduknya. Jangan begini. Tegak. Disuruhnya tegak. Disuruh tegak. Intasaba yantasibu. Tegak suruhnya. Jadi jangan doyong, jangan bongkok, jangan tegak. Disuruhnya tegak. Posisi yang pas. Bapak, Ibu, pernah ngelihat senam yoga enggak? Senam yoga. Iya. Bagaimana tuh dia kalau duduk? Tegak. Gerak-gerakannya. Kita udah punya salat. Iya, tiap malam, tiap 5 waktu. Yang benar itu duduknya yang benar, sujudnya yang benar, rukunya biar benar. Ya, jadi sujudnya biar benar, rukuknya biar benar. Ya. Duduknya biar benar. Sujudnya biar benar nih, kadang udah ngaji udah dibilangin masih begitu aja. Makanya kalau guru lagi nerangin tuh diliatin nih, pakai. Kan kalau jelasin lagi capek. Iya. Jadi tegak, Pak, ya. Duduk antara dua sujud berarti duduknya apa? Iftiras gitu ya. Duduknya iftiras. Kemarin-kemarin saya udah jelasin ya. Jadi duduknya begini, Pak. Belum masuk begini. Enggak begini. Kan enak nih, coba. Bapak ngelihat saya gimana? Tegak apa doyong? Cakep enggak begini dilihatnya? Hah? Cakep enggak? Ini bukan pengen dinilai ganteng, bukan. Ini
sembahyangnya biar bagus gitu maksud saya. Kalau begini cakep nggak dilihatnya Pak? Begini cakep ya? Kalau begini, ini iya. Dan ini juga buat kesehatan nggak bagus. Ininya ini. Yang bagus begini tuh. Emang disuruh intah soba tegak ditekuk. Ini begini enak Pak, duduk begini Pak. Ini Bapak duduk begini ini berjam-jam kuat. Tapi kalau begini Pak nih, ini bahaya nih. Ini bahaya. Makanya banyak orang penyakit pinggang. Jadi kalau penyakit pinggang nih obatnya ya, ini duduknya begini duduknya. Itu sembahyang biar benar. Noh, penyakit pinggang senyum aja. Nah, kemudian penyakit pinggang obatnya adalah duduk iftiros. Duduk iftiros setengah jam aja. Sama sembahyangnya benerin. Dan tegak begini. Ini yang ada penyakit pinggangnya. Karena kebanyakan doyong duduknya. Sama sembahyangnya kurang benar, kurang tegak. Jadinya sakit. Jadi biasa yang duduk gini. Ini rapatin. Biasa yang duduk iftiras. Tegak begini. 30 menit aja. Setiap hari. Sama minum air putih. Ya. Jangan air yang coklat mulu, jangan ya. Air yang putih. Ama jangan minum teh mulu. Iya. Ada orang minum teh mulu berapa hari tuh, berkali-kali emang. Kalau sekali sih nggak apa-apa. Umur 15 tahun stroke. Masya Allah. Jadi boleh, tapi jangan memulu. Iya. Itu melengket dia. Ini begini duduknya. Pokoknya sembahyang aja benerin dah. Sembahyang, yang belum sakit sembahyang. Yang udah sakit ditambahin kayak begitu tadi, terapi setiap hari. Duduk iftiras. Tegakin begini. Tegakin. Tegak-tegaknya. Jadi ini Pak, sholat ini luar biasa. Insya Allah, Bapak banyak sholat dan benar sholat, caranya sholatnya benar, insya Allah sehat. Ya, sehat. Benerin duduknya. Dan sujudnya pun benerin. Kalau sujud benerin. Udah kemarin-kemarin saya udah terangin ya. Udah belum? Udah ya. Sujudnya benerin, rukunya benerin, ya duduknya benerin. Masya Allah sehat. Sehat. Kalau kita duduk kayak begini juga, duduk. Sembahyang kayak begini duduknya. Kuat. Tapi kalau bongkok enggak kuat. Jadi kalau bongkok nanti di tulangnya ada yang kebuka tuh. Iya. Saya pernah Pak ngalamin sakit belakang saya ini. Pernah ngalamin sakit. Kemudian saya alhamdulillah merasakan bahwasannya obatnya adalah duduk tegak. Lalu saya duduk tegak. Alhamdulillah tuh baiknya kerasa. Ada krek gitu. Alhamdulillah enggak sakit lagi. Jadi biasain duduk tegak. Sholat biasain tegak. Jangan doyong. Iya. Iya. Jangan bungkuk. Iya. Iya. Rawahu Abu Dawud wa ghairuhu. Falau ataqal qiyama, jikalau dia mampu akan berdiri wal ittija'a dan berbaring mampu dunal julusi, tidak duduk qoma, maka dia bangun. Li anal qiyama qu'udun wa ziyadatun, karena bahwa berdiri itu adalah duduk dan tambahan. Wala yajuzu, dan tidak boleh lahu baginya tatwilu hadzal julusi, memperpanjang ini duduk. Duduk antara dua sujud dipanjangin enggak boleh. Walal i'tidal, dan juga enggak boleh i'tidal diperpanjang. Ya, walal i'tidal, enggak boleh diperpanjang juga i'tidal.
Fa in tawala i'tidal, maka jika dia perpanjang i'tidal ziyadatan melebihi ala qadri zikril masyru'i fi, atas sekadar zikir yang disyariatkan padanya fitil ka salati, pada salat itu binisbatil wasatil muqtadiri qadral fatihati, ya, pada demikian itu salat dengan nisbat kepada yang tengah, yang ya yang ideal, ya, sekadar fatihah atau wala, atau dia perpanjang julus akan duduk bainal sajdatain, di antara dua sujud itu ziyadatan melebihi ala qadri zikril masyru'i fihi, atas sekadar zikir yang disyaratkan padanya qadrat tasyahudil wajibati, sekadar tasyahud yang wajib, batalat salatu, batal salatnya. Jadi kalau yang pendek jangan dipanjangin, yang panjang jangan dipendekin, ya, menyalahi aturan. Ya, jadi i'tidal itu rukun yang pendek, dua duduk antara dua sujud rukun yang pendek, enggak boleh dipanjangin kecuali kunut. Ya. In kana amidan aliman, jika dia sengaja lagi mengetahui, wa illa jika lo enggak sengaja enggak tahu, fala maka enggak batal. Illa i'tidal rakaatil akhir fi fardin aw naflin, kecuali i'tidal rakaat yang akhir pada salat fardu atau salat sunat. Nah, yang akhir itu enggak apa-apa. Fa inna tatmilahu, karena sesungguhnya memperpanjangnya la ya betul tidak batal. Kama naqalahu wa na'iyu an Ibnu Hajarin. Asani asyara yang ke-12 atumanina tu fi tumanina padanya ai hadzi julsi, pada duduk ini kama zakarna, sebagaimana yang telah kami sebutkan fir ruku'i pada rukuk. Likauli, karena ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam li sirina khalad, kepada sirina khalad, summarfa hatta tatma'inna jalisan, kemudian angkatlah, bangunlah sehingga tenang dalam keadaan duduk. Wallahu a'lam bissawab. Asani asyara.